Assalamualaikum geng dan selamat pagi. Di video aku hari ni, sepertilah tajuk aku plan macam mana nak tukar mentol lampu interior ni pada kereta Hyundai Get. Ni saya beli dekat Mr. DIY, dia kata dengan mama saya. So tanpa melengahkan masa lagi, kita layan intro dulu. Okay gang, hari ni aku nak share dengan korang barang apa yang saya beli. Ini dia mentol lampu interior. Kosnya sekedar RM20 sahaja. Okay, tanpa membuang masa, jom kita tukar lampu interior. Okay, let's go. Okay gang, okay, macam mana kita nak buka ni kaca ni. Lepas tu kita menggunakan screwdriver. Mana? Ha ni, screwdriver mata kecil dan dikenali sebagai test pen. Okey, kita akan cokek. Slow-slow eh. Oh, jatuh. Okey, lepas tu kita masuk metal ni. Masuk bahagian dalam ni. Okay, kita test buka lampu ni. Oh, terang. Memang terang geng. Okay geng, dah selesai pasang satu. Berarti kita akan cabut dan pasang yang lampu putih. Okay. Okay, jom kita pasang. Okey, selesai pasang satu lagi. Okey, so kita akan masuk kaca. Mana kaca ya? Okey, ni kaca ya, kita akan masuk macam ni. Selesai. Okay, jom kita akan test. Okay, kanan, kiri, double lampu. Oh, kemah. Okay guys, selesai pun bahagian ni. Bahagian depan, bahagian belakang. Oh, nampak nice sikit dari sebelum ni. Ni pasal masa tu tak buat video lagi. Okay, nampak nampak terang sikit lah. Terbaik. Okay guys, selesai pasang lampu interior. Okay, korang jangan lupa like, comment and share. Okay, bye-bye.